Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen pada Kamis 27 Mei 2010 mengadakan sosialisasi pemilu kada putaran kedua di Gedung Pertemuan Sekda Kebumen. Sosialisasi dihadiri Muspida Kebumen, Asisten Satu Sekda Kebumen, Ketua KPU Kebumen, Kapolsek, dan Ramil, Camat Kabupaten Kebumen, PPK, PPL, LSM, Panwas Kabupaten, dan Panwas Cam Kabupaten Kebumen. Tujuan sosialisasi antara lain meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang tahapan dan program pemilu kada pada jajaran pemerintah dan elemen masyarakat. Sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, Asisten Satu Sekda Haji Adi Pandoyo SH, Kabak Op Polres Kebumen Kompol Sudarwoto, Ketua Panwas Kabupaten Suratno SH, dan Ketua KPU Kebumen Teguh Purnomo SH, MHUM. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan dialog sekaligus evaluasi pelaksanaan pemilu kada putaran pertama. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan pemilu kada putaran kedua 6 Juni 2010 akan berjalan lebih sukses, aman dan kondusif. Tampaknya karena siapapun sedang menuju matanya melihat ke Kebumen, tentunya kita akan melaksanakan pemilu kada ini sebaik-baiknya.